Gereja Bethel Indonesia GBI Sola Fide Pemancar Polimak 1 Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura menggelar ibadah perayaan Natal bertempat di gedung gereja setempat. Hadir dalam ibadah malam Natal itu warga jemaat GBI Sola Fide dan Pastor John Bunai. Warga jemaat GBI Sola Fide Pemancar Polimak 1 merayakan Natal tahun 2021 dengan sorotan tema nasional Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, terambil dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat ke-22. Perayaan Natal jemaat GBI Sola Fide ini berlangsung dengan suasana penuh sukacita di mana gedung gereja dihiasi pernak-pernik Natal. Nampak juga palungan sebagai tempat persembahan dan pohon Natal yang telah ditata dengan indah serta dihiasi lampu kelap-kelip. Ibadah perayaan Natal malam itu diawali dengan lantunan kidung pujian oleh warga jemaat serta persembahan gema Natal baik solo maupun vokal grup dari umat GBI Sola Fide. Penyalaan lilin Natal dengan diiringi kidung malam kudus menambah damai suasana malam itu. Natal jemaat GBI Sola Fide Pemancar Polimak 1 ini hanya diikuti warga dan keluarga jemaat mengingat Kota Jayapura masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Itulah kenapa kita Natal tanggal 15 ini, tanggal 15 hari yang sangat indah, tanggal yang sangat bagus bagi kami semua. Itu yang kami rencanakan selama ini. Di tahun ke depan, damai dan sejahtera. Tidak ada corona, tidak ada sakit penyakit yang akan menyerang kita di Indonesia ini. Seluruh warga jemaat berperan aktif dalam melaksanakan perayaan Natal tahun ini dengan harapan umat GBI Sola Fide tetap setia dalam pelayanan dan semakin mengasihi Yesus Kristus. Tahun kemarin memang tidak ada perayaan Natal dan hari ini kita merayakan sesuai dengan keinginan jemaat dan Ibu Elita Rendi tadi yang menjadi ketua panitia. Untuk saya pribadi, Natal tentunya suatu perayaan yang dinanti-nantikan karena Natal adalah wujud daripada Tuhan Allah sendiri dan ini nanti akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang memang menyegarkan rohani kita yang selama hampir 2 tahun kita tidak merayakan Natal. Sementara perayaan Natal jemaat GBI Sola Fide Pemancar Polimak 1 ini berlangsung dengan damai dan aman. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jaya TV mengabarkan.